Pemirsa, dua pencuri motor di amuk massa di Probolinggo, Jawa Timur. Mereka kerap beraksi di wilayah Tapal Kuda. Dua pencuri motor diamuk warga saat beraksi di alun-alun Keraksaan Probolinggo. Pelaku Taufik dan Sunardi, warga Banyuanyar. Polisi kemudian menyelamatkan nyawa keduanya. Polisi sudah lama mengincar dua pria ini. Sebelumnya mereka kerap lolos saat disergap. Ke lokasi PTKP langsung duduk di sepeda motor sasaran tadi itu. Ya. Jadi sambil berhimpit ya. Dia naik, kemudian lihat kanan kiri, mengawasi sekitar itu, langsung dia buka, mengeluarkan kunci T, langsung dia putar. Putar, akhirnya dol ya. Baru dia mundur. Pada saat mundur itulah baru saya lakukan upaya penangkapan. Langsung saya melumpuhkan ya pada saat itu. Rupanya dua pencuri motor tersebut telah beraksi di sejumlah kota di wilayah Tapal Kuda. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Sahwan, TV One mengabarkan.